Aksi ugal-ugalan di jalan raya dilakukan pengemudi angkutan umum di Jalan Veteran Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam video amatir hasil rekaman warga, angkutan umum itu melaju kencang dan zigzag, padahal ada sejumlah penumpang pelajar di dalamnya. Aksi itu dilakukan sang sopir tanpa memperdulikan keselamatan diri, penumpang, dan pengendara lain. Tak berselang lama, setelah menerima laporan warga, polisi langsung menangkap pelaku yang merupakan warga desa Suruh, Kabupaten Semarang. Selain mendapat sanksi berupa tilang, sang sopir diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan orang lain. Dan dengan perbuatan saya ini, kendaraan saya jadi viral di media sosial. Dengan kejadian ini, saya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Petugas mengancam akan mencabut surat izin mengemudi Saman Ashari jika nantinya masih melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.